Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, seperti ini kegiatan malam saya. Ini kita pengurangan bunga karena terlalu banyak ya. Apa sebab malam? Karena kalau malam hari kita kelihatan ya. Kalau siang kadang-kadang bunganya hijau, ketutup daun udah nggak kelihatan kawan-kawan. Udah banyak yang pecah Mudah-mudahan ada yang nempel ya Seperti ini Kita harapin aja dua buah ini nempel Segini banyaknya Cabang yang ini kita harapkan dua buah juga Ini juga dua buah Setiap cabang kita satu atau dua buah ya Seperti cabang yang ini Satu buah Yang ini satu buah cabang kecil nih satu, satu. Jadi totalnya buah pertama kita mau coba uh, 15 buah ya kan kawan Karena pohonnya sendiri udah sebesar ini nah. Ini TW kawan-kawan. Ini bekas TW-nya ya. Saya pernah posting seperti apa perkembangannya. Nah, ini dia hasilnya. Udah sebesar ini. Usia TW sendiri 3 tahun setengah, hampir 4 tahun sekarang. Jadi bunganya terlalu banyak akan kita kurangi. Nah seperti ini bunganya sampai di atas sana kan kan di batang utama. Nah, nah ini ya sampai di atas kali jadi menurut saya kurang cocok ya. Jadi jalan salah satu -satu, ya kita kurangin yang paling atas sana kita buang semua itu. agar bisa menjadi buah juga karena ini buah pertama jika kita paksa nanti yang ada kalaupun dia jadi buah yang ada eh, nanti rasanya ya kita takut rasanya itu nggak enak tapi kalau kita jadikan 5 buah sih udah pasti ya ini kita mau coba jadikan 15 buah buah pertama itu batang utama ya bunga yang di atas sana jadi tidak cocok menurut saya. Nah ini. Sampai di atas kali pun bunga ya. Tuh. Ini musakinya juga ada besar nih ya. Ini buah kedua musangking ini mau kita jadikan 20-an ya Kalau bisa 20 buah Ini nanti kita program susulan Kalau ini oci Udah dua kali berbuah Sejak tanam Ini nanti program susulan Jadi buah di kebun saya nggak putus ya Ini lung udah kita coba nih dua pohon ini enam saya menurut saya kurang genja malah menamlung nggak sama seperti seperti super tembaga ini contoh kan kawan cabang kecil ini nah calon buah terlalu banyak yang udah pecah pun ada tuh jadi kita buang-buang aja nih, kita kurangin ya. yang belum pecah ya, kita buang aja. Ini juga. Nah. Ini. Nah. Gitu aja kita biarkan nih. Nanti kalau udah jadi pentil kan kan udah membentuk buah sebesar-besar telur ayam kampung baru kita sortir lagi yang yang lain kita buang lagi seperti itu kalau saya ya kan kan ya nggak perlu juga diikutin ini 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 saya sengaja ya karena saya tidak anjurkan kawan-kawan untuk ngikutin cara saya tapi umumnya saya batasin buah pertama karena terlalu banyak juga takutnya mutunya nggak bagus ya rasanya Ini juga kalau udah jadi buah sebesar telur ayam, kita sisain dua buah cabang yang ini. Nih. Yang lain kita buang. Begitu juga cabangnya ini satu buah aja nih, kecil. Biar rasanya betul-betul terjamin. Bunga yang dua biji ini kita buang aja nih. ada pen Bikin baru aja. Oh. ini besar pohonnya udah seperti itu kan karena ya udah cukup besar pohonnya itu yang paling atas tuh pen bersihkannya semua bunga itu Iya. Nah. Ke atas. Nah, itu kan kalian lihat. Sampai di ujung batang utama ya bunga ya. Jadi terlalu banyak. Apa boleh buat kita kurangi saja. Kita pun menjaga pohon biar jangan stres ya. Oke kan kan jadi seperti itu ya cara kita mengurangi nanti kita saya berikan contoh di pohon yang lain lagi. Ini hasilnya kan kan seperti tembaga seperti ini daun ya. Nah, dia seperti plastik kena serikaan terus nutup nutup gini dia. Nah nutup seperti ini ini seperti tembaga ya. Kok namlung dia membuka itu masih banyak lagi yang dirontokkan lempar lepas itu nah, gitu ya kan kan ya ini sementara nanti ketika dia udah menjadi sebesar telur ayam kampung baru kita sortir lagi oke sampai di sini akhir kata Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.